atas upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 2,805 kg. Tersangka 5 orang, satu ditangkap di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang kemudian diinformasikan ke Batam, dan kita sudah lihat di Batam ternyata memang sudah dipesankan tiket atas 5 orang itu ya, ke Surabaya. Nah, begitu mau mereka check in, boarding, udah mau boarding, langsung kita kerjasama dengan teman-teman, bisa kita ketangkap. Modusnya diterletakkan, disembunyikan di sepatu, wedges ya. Di sol sepatu kan cukup tebal tuh wedges. Nah, itu di situ dibuat oleh 5 orang, yang laki-lakinya membawa 700 sama 800 gram. Yang perempuannya 470-an, 480-an gram. Antara tersangka Pak, ada hubungan keluarga Pak? Ah, itu yang kita sangat prihatin, bahwa sekarang ini sudah sekeluarga gitu. Suami, istri, sepupunya suami, kemudian orang tuanya istri. Ya, jadi memang ponakan satu lagi, jadi berlima, ini sudah sangat memprihatinkan. Sekeluarga kompak dalam hal narkoba gitu.